panglima Parsi Rustum, melalui suratnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ia bertanya, katanya, apa kehendak kamu untuk datang arah kemari ini, ke Parsi ini? Apa mau kamu sebenarnya? Melalui penulisan surat, Sa'ad bin Abi Waqqas dengan jelas mengatakan bahwasanya, yang pertama sekali, tujuan bis dia adalah membebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia kepada perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah membebaskan manusia daripada kesempitannya dunia kepada keluasan akhirat. Yang ketiga adalah membebaskan manusia daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Dan Rustum membuat cross-check. Ia indah rasa puas hati hanya dengan mendapatkan pendapat seorang yang berpemimpin Sa'ad bin Abi Waqqas kepada tentera bala tenteranya yang ada ni. Ia mau cross-check. Lapisan-lapisan di dalam ketenteraan Sa'ad bin Abi Waqqas adakah sama visi-misi bisnya? Wawasan bisnya adakah sama? Maka ditanyakan kepada Mughirah bin Syu'bah, pemimpin komanda bahtera bala tentera kaum muslimin pada saat itu di bawah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ditanyakan pertanyaan yang sama, dijawab oleh Mughirah bin Syu'bah dengan jawapan yang sama. Membebaskan manusia daripada perhambaan sesama manusia kepada penghambaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, membebaskan manusia daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat, membebaskan manusia daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Ditanya lagi kepada yang paling bawah sekali, yang bernama Amir bin Rabi' pun menjawab dengan jawapan yang sama. Kenapa ditanya oleh Rustum kepada lapisan-lapisan pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya, andai bis dia ni adalah pasukan yang indah sama misi, visi, wawasan bis dia daripada atas ke bawah, maka ini adalah pasukan yang sangat mudah untuk dikalahkan. Andai jawapan dari pemimpin yang paling atas, di tengah dan di paling bawah sekali adalah jawapan yang sama, ini adalah pasukan yang tidak akan pernah dikalahkan. Justru jawapan mereka berlapis-lapisnya mereka di dalam ketenteraan tidak lain kecuali mengatakan perkara yang sama. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah tatkala kita ini ingin mendapatkan sesuatu hasrat yang luar biasa besar. Dan ini adalah di dalam warkah ke bawah duli juga tatkala pemasyhuran kemerdekaan 1984. Tadi petang sempat Yang Berhormat Pihin Menteri Kementerian Hal Ehwal Agama menceritakan tentang sejarah di sebalik pemasyhuran kemerdekaan kita ni tu. Betapa indahnya kalau bis kita tuan-tuan melihat balik video-video yang lama-lama tu kan. Subhanallah. Tatkala di padang dataran merdeka, di dataran merdeka di Malaysia. Dia apa ni padang Seomar Ali Saifuddin tu kan. Tatkala orang berkumpul ramai tu dipimpin oleh almarhum dulu dengan takbir Allahu Akbar tu, ya Allah, bergemanya tu bukan dengan Allahu Akbar kemudian disahut dengan Allahu Akbar juga, tidak, tapi dijawab dengan sahutan yang penuh dengan semangat, merambang bulu tatkala mendengarkan semangat bisdia yang melaungkan takbir pada saat itu. Subhanallah. Dan di dalam warkah yang disebutkan oleh kebawah duli itu jelas menunjukkan bahwasanya negara Brunei Darussalam adalah di atas asasnya melalui Islam beraja dan dikatakan di hujungnya dengan petunjuk Allah SWT. Jelas seperti mana yang kita ni sebut-sebutkan ini. Bahwasanya kita ni tidak akan lari daripada petunjuk Allah. Jadi di dalam petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, antara unsur-unsur pentingnya juga adalah tatkala ani yang tujuan futuhat, pembebasan nilai-nilai utama, unsur-unsur utama di dalam setiap kebebasan itu yang diinginkan di dalam Islam. Andai ani ada, insya-Allah akan teguhlah negara tu dimanapun ia. Akan berkekalanlah keteguhannya pula. Saya sudah sebutkan ini tatkala membahaskan tentang hedonisme di Sultan Syarif Ali, Masjid Sultan Syarif Ali Sangkurung. Tapi disebabkan formatnya adalah dalam format forum, jadi tidak sempat bincang panjang tentangnya. Jadi sini alhamdulillah insyaAllah saya akan membincang sedikit tentang apa yang ada di dalam makna-makna kalimah-kalimah Sa'ad bin Abi Waqqas dan tenteranya itu. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala disebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas membebaskan manusia dari penghambaan terhadap manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jelas menunjukkan bahwasanya ketanian ini adalah bertujuan membebaskan manusia itu
tunduk kepada manusia yang lain. Bahkan ketanian ini adalah insan yang menyuruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tidak ada penghambaan terhadap manusia. Pemimpin-pemimpin bukan dijadikan Tuhan, tapi dijadikan tempat kita ini taat di dalam suatu nizam. Seperti mana dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Nabi Yusuf AS, Anna wa manittaba'ani, aku dan orang-orang di bawah yang mengikutiku. Artinya apa? Di dalam gerakan-gerakan untuk menjadikan manusia ini tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan apa? Memerlukan adanya suatu sistem, suatu keharmonian. Adanya yang memimpin, adanya dipimpin. Dan ketanya ini di bawah pemimpin, ke bawah duli. Nah, itu adalah di dalam suatu sistem yang harus ketanya taati. Sempat disebutkan oleh yang berhormat Pihin tadi, bahwasanya di Brunei ini, mengikut sejarah yang dicatatkan oleh dinasti Tang di China, menunjukkan di Brunei ini sudah 1500 tahun dalam sistem beraja. Dan Islam itu sampai ke tanah kita ni mengikut ahli sejarah pada tahun abad ke-10. Dan batu-batu nisan para ulama dulu yang sampai ke Brunei itu ada. Ada di antaranya yang disebut sebagai Puyali ataupun Abu Ali, Syekh Abu Ali. Ada yang disebutkan sebagai Syekh Nuh ataupun Syekh Nuh. Dan ada lagi seorang. Dan Sultan Syarif Ali dulu itu datang bersama dengan saudara-saudara ataupun para alim ulama teman-temannya sampai ke Brunei. Dan mereka menjalankan apa ni futuhat-futuhat yang ada untuk menjadikan negara kita ini kekal menjadi negara Islam. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya adalah membebaskan manusia daripada dunia kepada keluasan akhirat. Jadi kita ini membayangkan apa? Adakah kita ini pada wawasan 2035 tu kita ini indah berkehendak kepada dunia? Jadi semua orang itu dalam keadaan miskin, indah. Jadi semua orang bebas daripada dunia, semua anda mau naik kereta lagi. Semua anda akan mau bekerja lagi. Semuanya akan mencari cukup-cukup makan saja. Indah, bukan itu bayangannya. Tapi apa yang dimaksudkan kepada membebaskan kesempitan dunia itu adalah mengharapkan dunia untuk kebahagiaan. Mengharapkan dunia untuk kesenangan. Bahkan ketanya ini boleh kaya dan diminta untuk kaya. Tapi jangan bermewah-mewah sehingga menjadikan ketanya ini sempit dengan dunianya, lupa dengan keluasan akhirat. Sehingga kehilangan dunia yang sedikit ini menjadikan ketanya ini orang yang membunuh diri. Seperti mana di negara-negara tempat luarnya. Mereka kehilangan pekerjaan membunuh diri. Mereka kehilangan berjuta. Saya pernah membaca sebuah negara di barat. Ia ada seorang millionaire. Berbelasan juta hartanya. Kemudian ia dideklare sebagai seorang yang bankrupt, tapi tidak habis duitnya. Cuma ia kehilangan sebahagian besar daripada 3/4 daripada hartanya, tetapi hanya tertinggal beberapa juta saja, tapi ia membunuh diri. Saya pun berfikir, kalau kita ni ada 1,000, 2,000 di dalam bank pun alhamdulillah lah. Bahagia juga sudah. Kedia memiliki 1 juta, 2 juta, 3 juta di dalam bank yang tersisa, tetapi sudah kehilangan belasan juta yang lainnya, membunuh diri. Depres, kesian. Jadi inilah yang dimaksudkan sebagai orang yang dikongkong oleh dunia. Bahkan Islam datang sebagai orang yang membebaskan daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Dan yang ketiga, tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Saya pernah melihat satu movie Martin Luther. Siapa pernah melihat Martin Luther? Kalau bis kita secara YouTube, bolehlah melihat cerita itu sekejap. Mengenai tentang betapa agama itu telah memeras penganut-penganutnya, sehingga mereka menjual agama itu dengan harta benda umatnya itu, penganut-penganutnya. Misal, katanya mereka mengumpulkan umat-umatnya ini berdasarkan cerita benar Martin Luther. Orang-orang dikumpulkan di kampung itu, di dalam sebuah gereja yang besar, kemudian adalah penceramahnya, priestnya ni, menjual agamanya dan mengatakan apa? Kita ni semua ni adalah pendosa-pendosa, dan cara kita ni untuk mendapatkan keampunan Tuhan kita ni, untuk bebas daripada neraka ni, maka kita ni memberilah menyain surat-surat ini sebagai janji kita ni, dengan sambil membayar harga-harga yang tertentu untuk membebaskan kita ni daripada neraka. Tapi duit itu masuk ke tabung dia masing-masing. Ini berdasarkan kisah yang benar.
Jadi dia menjual agama itu dengan kepingan-kepingan kertas. Jadi Islam datang untuk membebaskan manusia daripada kezaliman-kezaliman apa adanya dengan penganut-penganut, ataupun membebaskan daripada kesesatan-kesesatan kepada keluasan keadilan Islam. Boleh panjang lebarkan, tapi kita ni singkatkan. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni mengambil pengajaran tatkala futuhat ini, nilai-nilai futuhat. Futuhat ini maksudnya pembebasan. Tatkala nilai-nilai futuhat ini kita ni terseleweng daripadanya, terlepas daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala di dalam perjalanan tani untuk mencapai itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengambil kegemilangan itu. Kita ni memperhatikan di Andalusia, suatu saat ianya adalah di dalam kegemilangan Islam. Pernah Andalusia, Spain pada saat ini di bawah pemerintahan Islam selama 800 tahun, bermula daripada 711 sampai 800 tahun seterusnya. Dan di Andalusia, di Spain itu merupakan antaranya, selain daripada di Baghdad, antaranya Spain ini merupakan pusat-pusat ilmu yang sangat tinggi, yang semua orang seluruh dunia pergi ke sana untuk belajar. Jadi universiti-universiti sana tu berkualiti di bawah pemimpin Islam. Kekayaannya berlimpah luas. Siapa pernah mendengar Al-Hamra? Siapa pernah pergi Cordoba? Saya menceritakan sedikit. Di dalam buku sejarah menceritakan tentang ada pemimpin khalifahnya pada masa itu yang duduk di Andalusia. Bisnya digeruni oleh Eropah. Sehingga utusan-utusan Eropah itu kalau nya akan datang berunding dengan khalifah masa itu, biznya akan diarahkan masuk ke istana khalifah, yang di mana mereka terpaksa lalu di sebuah lorong yang sepanjang 12 kilometer, yang kiri kanan atasnya adalah hiasan-hiasan pedang. Di dalam perjalanan 12 kilometer panjang tu tuan, di dalam perjalanan menuju ke istana tu adanya macam-macam, bukan pertunjukan, tapi ada-adanya gambaran-gambaran syurga yang ada di dalamnya. Mereka melintasi sungai-sungai yang diperbuat daripada madu, susu, khamar, ada. Sebab apa? Istana itu dibina untuk menjadikan gambaran syurga seperti mana ada yang disebutkan dalam hadis dan Al-Quran. Jadi sungai-sungai susu, sungai-sungai madu ada berjalan di dalam istana itu. Sambil-sambil utusan daripada Eropah ini melintasinya. Ada tanah-tanah yang disimbahkan dengan perfume misk, haruman-haruman seperti mana gambaran dalam syurga. Mereka melintasi ada pohon-pohon yang diperbuat daripada emas. Mereka melihat betapa indahnya pelayanan-pelayan di dalamnya. Sehingga tatkala mereka sampai kepada satu checkpoint, mereka ada melihat seorang yang berpakaian sangat indah, mewah nampak, dan ada dikelilingi oleh pelayan-pelayan, staff-staff yang duduk di meja dalam keadaan membuat kerja. Ada utusan-utusan yang datang sambil sujud mengatakan, ini adalah khalifah. Tunduk bizdia kepada khalifah mana satu. Bizdia tunduk dalam keadaan membungkukkan badan bizdia kepada khalifah. Sambil dikatakan orang duduk di atas meja itu katanya, saya bukan khalifah. Bahkan saya adalah pelayan kepada pelayan, kepada pelayan, kepada pelayan, kepada pelayan, kepada pelayan, khalifah. Silalah bangun tuan, sila jalan lagi. Sampai kepada satu checkpoint lagi, dalam keadaan bajunya lebih kemas lagi, dalam keadaan lebih mahal lagi nampaknya, dikelilingi oleh pelayan-pelayan sambil mereka dalam keadaan menyangka ini adalah khalifah, sambil dia mengatakan, tolong tuan-tuan bangun, kerana sesungguhnya saya hanyalah pelayan kepada pelayan kepada pelayan kepada pelayan pelayan khalifah. Sehingga sampai kepada Perdana Menteri, akhirnya Perdana Menteri membawanya kepada bilik ruangnya khalifah, yang bahkan nampaknya seperti sebuah pondok yang sangat-sangat usang. Yang dikatakan khalifah hanya pada masa itu hanya memakai baju yang tidak mahal lagi daripada 3 dirham. Zuhudlah. Tapi sebagai acting saja. Untuk menggerunkan utusan-utusan daripada Eropah ini. Ini tercatat dalam sejarah, tuan-tuan. Jadi sambil-sambil khalifah kepada utusan-utusan ini katanya, disediakan di depannya ada api, ada Al-Quran, ada pedang. Katanya, kami tawarkan kepada bis kita yang ini, Quran ditunjuknya.
Kalau bis kita indah menyukainya, kami akan tawarkan bis kita yang ini, pedang ditunjukkannya. Kalau bis kita tumpas disebabkan yang ini, kemarilah akhirnya api. Artinya apa? Kalau bis kita mati disebabkan pedang-pedang kami, masuklah bis kita dalam neraka. Jadi itu offer. Jadi disebabkan perjalanan 12 km dalam keadaan pertunjukan-pertunjukan yang mewah, yang menggerunkan ini, datang-datang kepada khalifah yang dalam keadaannya yang santai-santai, ditunjukkan lagi pedang, api dan Quran, maka mereka akan biasanya menyain, di dalam sejarah itu mengatakan bisa menyain treaty untuk membayar jizyah setiap tahunnya kepada khalifah Islam pada masa itu. Jadi ini suatu gambaran. Tapi apa tatkala nilai-nilai futuhat ini terseleweng daripada nilai-nilai futuhat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana disebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, apa jadinya? Akhirnya di dalam sejarah-sejarah kejatuhan Andalusia disebutkan bahwasanya pada saat-saat itu adalah saat-saat kejatuhan moral yang sungguh teruk di dalam kalangan kaum muslimin. Disebutkan di rumah-rumah Bizia itu ada kolam-kolam renang yang diisikan oleh khamar, minuman arak, yang di dalamnya disuruh budak-budak yang bermata biru, berkulit putih, untuk minta maaf, bebas daripada baju, untuk berenang-renang di dalamnya sambil mereka meminum daripada air khamar tersebut. Kejatuhan moral, hilangnya daripada nilai-nilai futuhat itu, akhirnya apa? Andalusia mudah dengan mudahnya dijatuhkan oleh tentera-tentera musuh. Kerajaan Mughal di India yang sempat duduk di dalamnya 400 tahun menakluki 3/4 benua itu, pada saat ini kita ini perhatikan hanya 10% daripada India adalah muslim. Kita ini memperhatikan sejarah betapa jatuhnya, hilangnya erti sebenar futuhat pembebasan itu tatkala tentera Islam Mughal duduk di India itu yang asalnya Hindu. Mereka duduk dalam keadaan memaksa orang-orang Hindu ini untuk masuk Islam, kalau ini mau antara bunuh ataupun keluar daripada India. Itu kerajaannya. Bahkan sejarah mencatatkan tentang Taj Mahal, tentang seorang suami yang sangat cinta kepada istrinya, telah menghabiskan 3 tahun gudang negara itu untuk Taj Mahal. Taj Mahal pada hari ini indah sama dengan Taj Mahal dulu, tuan-tuan. Taj Mahal dulu lagi cantik. Pada sudut-sudut apa ni? Selain daripada marble yang putih murni itu yang kita lihat pada hari ini, dulu disaluti lagi pada apa ni? Sudut-sudutnya itu dengan emas dengan perak. Yang setelah dimasuki oleh tentera British diambil. Kan katakan bahwasanya 30,000 nyawa orang-orang Hindu telah tumpas, terkorban disebabkan membina masjid itu. Disebabkan apa? Cinta seorang kepada seseorang yang lain. Jadi saya pun ganjil, kenapa anaknya tatkala memerintah Shah Jahan itu, anaknya naik sebagai yang memimpin, yang pertama sekali dibuatnya adalah di penjaranya dulu bapanya Shah Jahan. Oh, jadi bila dibaca-baca sejarah ini balik, oh rupa-rupanya kezaliman-kezaliman yang telah dilaksanakan oleh bapanya. Jadi tatkala hilangnya nilai-nilai futuhat ini, tuan-tuan, ia ini akan kekal lama. Tatkala nilai-nilai futuhat ini dijaga dengan rapinya, maka kita ini perhatikanlah betapa sejarah telah menunjukkan kepada kita ini akan kekalnya suatu keutuhan yang kita ini minta. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja. Berbondong-bondongnya secara beramai-ramai, batch by batchnya, orang cinta pada Islam, orang masuk memeluk Islam dan suka kepadanya. Atau nilai-nilai futuhat yang kita ni cari. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, wawasan negara yang kita ni ingin capai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tatkala perjalanan itu, yang intinya yang akan saya sampaikan itu adalah jangan kita ni mengharapkan jalan yang adalah jalan bermalas-malasan. Tidak akan sampai wawasan 2035 tatkala hanya diingini, dihasrati oleh kebahduli sebagai pemimpin kita ni, tetapi harus berjalan setiap lapisan masyarakatnya. Semua harus memiliki wawasan yang sama, kehendak yang sama, keinginan yang kuat yang sama. Semuanya harus berproduktif di dalam apapun lapisan masyarakatnya, daripada lapisan yang
yang sudah apa ni sebagai senior kita ni, sebagai orang-orang muda belia kita ni, kepada kanak-kanaknya semua memainkan peranan di dalam menjayakannya. Tatkala semua wawasan ini diingati, dihasrati, diingini oleh semuanya, maka insya-Allah akan tercapailah pula dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, bahwasanya jalan untuk mencapai wawasan itu bukan jalan yang bebas daripada ujian-ujian. Ianya adalah jalan perjuangan yang penuh dengan cinta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketani indah boleh mengharapkan suatu pihak, tapi haruslah ketani ini bekerja sama di dalam mencapainya. Jangan ketani menjadi Bani Israel. Dengan Nabi Musa alaihissalam, berjayanya Islam dulu disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, semuanya memiliki hasrat yang sama. Sa'ad bin Abi Waqqas, makamnya tu di China. Kerana dakwahnya sampai ke China, ingin membuka Islam ini kepada minda-minda orang duduk di sana. Hasratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan para sahabat, kepada tabi'in, tabi' tabi'in dan seterusnya, mereka yang mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tatkala kita ini mengatakan kita ini ingin benar-benar berada di atas jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan hanya pada pakaian. Jangan hanya kepada jubah serban. Jangan hanya kepada duduknya di masjid berlama-lama, tetapi ikutilah apa inti sebenarnya perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengeluarkan manusia daripada minaz zulumati ilan nur. Maka tatkala manusia ketanya ini berkehendak kepada mengikuti sunnah, ikut sunnah yang paling utama sekali, yaitu membawa manusia keluar daripada kejahilan kepada cahaya Islam, membawa kepada keluasan akhirat, sehingga semua orang berlumba-lumba di dalam perkara mendapatkan dunia untuk akhiratnya. Bayangkan saya tuan-tuan, 2035 dengan petunjuk Allah itu tercapainya macam mana. Saya terbayang orang-orang Brunei ini pada 2035 itu, masjidnya pada tatkala subuh harinya, semua orang ataupun sebahagian besarnya sudah siap dengan memakai baju-baju kerja, solat subuh berjemaah seperti solatnya Jumaat. Ramainya solat subuh itu seperti solat Jumaat. Ramainya pada saf-saf pertama mereka yang memakai baju kerja yang siap untuk pergi bekerja pada subuh-subuh harinya. Bergerak pergi ke pejabat pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan, dalam membuka kerja mereka dengan membaca Al-Quran dan berdoa. Melaksanakan kerja dengan teguh, tekun, menepikan handphone daripada Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Melaksanakan dengan penuh produktif, sehingga pada saat-saat tengah hari mereka siap untuk balik ke rumah untuk mengambil anak, menghantar sekolah, mencium kepala anaknya sambil mengatakan, carilah ilmu sebaik-baiknya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sambil anaknya mencium tangan ayahnya, ia pergi ke sekolah dengan tekunnya mereka belajar. Balik daripada kerja, mengambil anak-anaknya sambil bertanya khabar, bertanya apa yang sudah dipelajari. Ada sebahagian ayah membawa anaknya beriadah. Nampaklah kita ni di padang-padang, nampaklah kita ni di stadium. Ayah-ayah dan anaknya dan bahkan ibunya ikut sekali, sambil sebelum berjoging ataupun berdoa memohon pada Allah Subhanahu taala mudah-mudahan diberkati tubuh badan dia. Maka mereka pun dalam keadaan menutup auratnya, subhanallah, pada malam harinya mereka ada yang melihat TV-TV, ada yang melihat apa ni, membaca Al-Quran, menghafaz, mentadaburi ayat-ayatnya, mengajar anak-anaknya membaca Al-Quran dan sebagainya. Tatkala di masjid kita ni perhatikan adanya padang-padang netball mungkin, ada badminton, ada basketball, ada padang football. Jadi para belia tu penuh ni di masjid ni pada waktu-waktu lainnya. Ini bukan saya pada waktu solat-solatnya. Orang-orang memakai kereta-kereta yang canggih-manggih. Adanya industri-industri yang hasil daripada tangan-tangan orang-orang berkemahiran tempatan sendiri, subhanallah. Jadi saya membayangkan Brunei pada waktu itu adalah dalam keadaan ekonomi yang stabil, orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang dada ada yang lapar. Sebab apa? Di masjid sentiasa ada makanan, orang sediakan.
Pada bulan Ramadan, tidak ada orang lapar. Sebab apa? Pada setiap malam yang ada sahaja orang berduyun-duyun untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin misalnya. Allahu Akbar. Jadi saya terbayang pada waktu-waktu paling indahnya itu adalah tatkala solat subuhnya itu seramai solat Jumatnya lah. Dalam keadaan orang bukan lagi berfoya-foya. Orang-orang rasuah itu dianggap sebagai orang yang paling jijik sekali. Orang yang menggunakan kekuasaan itu orang yang dianggap sebagai orang yang paling disisihkan. Sebab apa? Sebab pada saat itu semuanya memikirkan bagaimana kita ini menjadikan negara Brunei ini negara yang kekal menjadi aman makmur di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa taala.